Jadi nggak apa-apa. Ada. Apa sih? Istilahnya bagus kan? Bagus banget. Mang, kenapa? Gak apa-apa. Main kan? Gratis. Fi, ntar kita foto-foto yuk di sini. Foto-foto di garasi. Gak apa-apa, itu backgroundnya bagus buat foto Ender juga. Oh gitu. Sumpah dia tuh aneh-aneh di dalam, bagus lagi kan foto yang saya kirimin ya? Iya. Aku belum lihat masalahnya. Udah dijamin, di sini ada 3 kamar, ada nah, kolamnya dan juga. Dan yang terpenting, ini perdana loh, kalian. Iya. Serius, karena ini baru jadi sih. Makanya benar-benar ngasih gratis aja ke aku. Wah, sayang. Sesuai rencana kita ya. Rencana apaan nih? Ya, kalian mau tidur bareng atau gimana? Astagfirullahaladzim, ya gak boleh Adel, belum sah. Iya, terus rencana apa nih? Kok aku gak tahu? Enggak, maksudnya aku makan malam ntar, cuma gak jadi karena aku ada kerjaan. Jadi aku baru boleh balik sini besok. Masa kamu dikasih tahu sih? Gak usah. Hanya teman kamu yang punya ini. Gak usah. Oh ya udah, surprise aja kalau gitu ya. Iya. Iya, nggak jadi. Jadi Del, aku nemenin kamu aja. Del. Oi. Tahu nggak? Kenapa? Yang punya villa ini. Kenapa? Muda, cakep, sultan lagi. Wih. Mana ada villa segede ini, sebagus ini yang punya masih muda. Ya palingan juga om-om gadun ya gak sih? Om kamu tahu Raffi Ahmad kan? Raffi Ahmad masih muda. Bisa dia kayak gitu sekarang. Ya tapi kamu udah nikah. Terus kenapa emang? Apa hubungannya nikah sama gak nikah? Kalau udah sukses ya sukses aja. Ya terus kenapa nih? Iya enggak. Iya gak apa-apa sih. Tapi keren gak villanya? Keren banget. Aku apresiasi sih. Pagi gratis. Senang. Ya senang banget lah sayang. Aku sih tanya. Karena gratis. Barang. Iya. Gak peka banget sih. Cara kamu bantuin apa sih? Iya tuh. Nah, aku masih mau ngasih tahu. Nih. Awas, Del. Aduh. Kan 3 hari. Sayang, ya. Besok balik kan? Kalau aku gak ada kerjaan, aku balik. Okay. Del. Kamu gak pengen gitu punya gandengan mesra, ada yang merhatiin, ada yang ngingetin makan. Pengen gitu. Enggak, cuma mukanya merah tuh. Kasian. Dia goyah. Emak aku aja yang pengen, aku mah enggak. Masih anak kecil sendiri. Jangan-jangan ada cinta yang terpendam. Aduh, kayak lagu aja. Ya udah, kalian istirahat dulu. Kuncinya udah cek di situ. Tadi udah aku telepon orangnya. Udah, aku buka. Ya udah yuk, besok balik, jangan telat. Iya, aku telepon lagi ntar, aku gak tahu ada kerjaan atau enggak. Udah deh, masalah rumah tangga selesaikan di HP aja. Masih pacaran juga, ya udah, istirahat. Oke, selamat bersenang-senang. Kamu gak mau kayak gitu? Gak boleh kayak gitu. Lebay banget, aku ogah banget mesra-mesraan kayak kalian. Misal aku nanti punya jodoh atau punya pacar, gak akan aku selebay kalian. Belum bucin, belum ngerasain dia kayak gitu. Yeah. Atau karena pernah patah hati nih. Iya, aku emang pernah kayak kalian, ujung-ujungnya gak jodoh. Ingat gak, sebucin apa dia dulu sama mantannya? Iya sih, kita itu kan. Kita pernah ke gunung, iya. Dia bilang, ya udah ini udah berapa hari gak apa-apa. Tiba-tiba iya. Turun dapat sinyal, waduh. Apaan sih? Udah gak usah bahas yang lalu. Yaudah, sayang, hati-hati ya. Kebiasaan ya. Deh. Yaudah. Keselin banget tuh cowok kamu. Love you. Ih, astaga. Aduh, sayang, love you. Aduh, udah love you. Sayang, love you. Aduh, aku receh banget denger kayak gitu. Aku kalau udah punya pacar, ogah banget kayak gitu. Gak mau lebay-lebay. Ih, bakso aci aman kan semuanya? Bakso aci, seblak, cemilan udah di sini.
Bagus banget sih. Aku pikir cuma luarnya yang bagus, ternyata dalamnya lebih bagus. Kenapa? Kamu gak pengen tuh kenalan sama yang punya nih tempat? Aku gak mau kena bohongin kalian berdua. Jangan jodoh-jodohin aku deh. Jangan bilang itu gadun. Enggak mungkin lah, masa aku mau nyesatin temen? Ya gak mungkin, Adele. Udah punya istri belum? Masih muda, katanya kan? Ya, aku kan takutnya beristri. Ya masa iya sih Ferry mau nyesatin kamu? Ya kalian berdua kan gitu. Enggak yang lah, ih. Yang penting aku dapet jodoh. Kamu tuh kayak gak bisa melupakan masa lalu kamu tuh. Ngerti aku. Yang kamu pernah cerita kan? Apa sih hebatnya tuh cowok? Kamu tuh cantik, Del. Bisa dapat yang lebih. Itu udah zaman SMA, cinta kamu. Monyet. Berarti kamu udah ngegalau jomblo selama berapa ya? 5-6 tahun kali ya? Kamu tuh kalau ngomong mah enak. Coba kamu yang ngerasain. Mana mungkin kamu kuat. Dia tuh cinta pertama aku. Iya, aku lebay emang, tapi... Bilangin aku bucin, kamu ngebucinin orang yang jelas-jelas udah pergi demi masa depannya, kata kamu bilang. Terus dia gak ada kabar. Ya iyalah, dia pergi ke kota lain dapat jodoh. Kamunya marah karatan. Kamu tahu dari mana dia dapat jodoh? Ya gak tahu. Ya, siapa tahu dia masih stay sama aku. Buktinya kalian lost kontak kan? Ya udah lah, gak usah dibahas. Kamu mah bahasnya masa lalu terus. Makanya Del, mending tuh yang pasti-pasti aja. Katanya dia gak cuma punya ini villa loh, ada yang lain. Aduh, sekaya apa? Aku tuh males banget dijodoh-jodohin, Vi. Enggak kok, kita gak niat jodohin. Kali aja mau kenal. Kamu cuma kenalan. Maksudnya kamu tuh udah 7 cowok mau jodohin aku, tapi tuh gak cocok, gak ada yang cocok. Aku gak serak sama pilihan kamu. Bukannya gak ada yang cocok, kamunya aja gak mau ngebut ke hati kamu. Ih, ini banyakan cemilannya deh daripada baju. Ya udah, ntar kita gedut bareng deh. Nggak sakit semua cemilannya. Berarti kalau bajunya kurang, artinya kita bisa belanja. Belanja. Oh, bilang itu sama cowok kamu, traktir aku juga dong. Traktir belanjaan. Udah dikasih dong, aku ditransfer. Berapa? Lumayan. Ih, berapa? Lumayan, nggak boleh disebutin lah. Ya udah, kita gas aja. Mau mandi. Sih. Ayo kita jalan-jalan dulu kek, masa apa-apa mau langsung istirahat. Kamu mager, aku tuh mageran banget Del. Kamu kalau diajak Ferry mau, diajak aku gak mau. Nanti ya, nanti aku belanjain. Udah kamu jalan-jalan sendiri aja, jangan jauh-jauh. Awas hilang lo ya. Karena aku kan gak tahu. Enggak, males. Atas ini yang tahu kamu. Males Del. Ya udah, yang sendiri gak apa-apa. Dia bilang disini bagus-bagus juga. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Yakin kau ada di sana, karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana, karena kamu lah salah satunya. Dinda, tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang. Halo. Oh. Iya ya. Aku udah hampir nyampe. Jadi aku lagi biasa. Olahraga sore biar sehat. Gak kayak kamu tuh. Badan udah makin gede aja. Gede lemak tuh, bukan gede otot. Ini batang apa yang ditaruh di tengah jalan sih? Ya udah. Ya. Siap.
Hey guys. Itu pemandangannya bagus. Jadi. Enggak apa-apa. Ada. Apaan kamu sih? Ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Lah, aku nanya ngapain di sini juga ngapain nanya di sini. Maksudnya apa sih? Kebetulan gini. Kok jadi grogi gini? Kamu jadi kuli sekarang. Jujur aku prihatin banget sama nasib kamu. Tapi itu bagian karma sih. Karena dulu kamu nyakitin aku, kamu ninggal aku. Oh jadi kamu gak terima? Kamu masih nyimpen dendam sama aku? Kalau aku gak nyimpen dendam sama kamu, gak mungkin aku lihat muka kamu sambil marah-marah. Oh, kamu nyimpen dendam sama aku? Atau jangan-jangan kamu masih belum lupa juga sama aku? Kamu gak usah gere jadi cowok. Lah, buktinya kamu masih nyimpen dendam sama aku. Terus kenapa kalau aku jadi kuli? Masalahnya apa sama kamu? Iya gak apa-apa, cuma aku ngerasa ini karma aja dari Allah. Karena dulu kamu nyakitin hati aku. Gak usah bawa-bawa nama Tuhan. Ini udah takdir. Lagian siapa juga yang jadi kuli? Lah, ini terus kamu ngapain ngangkat-ngangkat bata? Mana kamu nabrak orang lagi? Kamu dari dulu gak pernah ya belajar buat minta maaf? Kamu tahu gak? Sekarang main gym tuh bukan cuma di tempat gym aja. Bisa pakai bata nih. Kamu jadi cowok tuh gak usah gengsi deh. Ngapain aku gengsi? Kamu kok berubah ya? Padahal dulu kamu tuh mau naik motor jelek, butut. Kamu tuh gak pernah gengsi. Tapi gini kamu jadi kuli malah bilang nge-gym. Malah bilang olahraga. Ya udah kenapa? Kalau aku emang kuli, kenapa? Iya gak masalah. Cuma tadi kan kamu nabrak aku nih. Maksudnya kamu minta maaf dong. Oke, minta maaf. Kenapa gak dari tadi? Permintaan maaf kamu gak diterima karena apa? Karena dosa kamu tuh numpuk. Widih. Kok gitu? Ya karena kamu banyak salah sama aku dari dulu. Dan kamu gak pernah bilang maaf baru kali ini. Kamu tuh juga banyak salah sama aku. Seharusnya kamu juga minta maaf sama emang aku. Emang salah aku apa? Yeah. Bukannya kamu yang ninggal aku. Ya aku ninggalin kamu kan ada alasannya. Alasannya apa? Demi masa depan kamu. Masa depan kamu yang kayak gini. Kamu kan deket sama itu, si Gege. Ya kan? Apa? Aku deket sama si Gege. Aku di sini berjuang mati-matian untuk masa depan aku. Lah, kamu di sana enak-enakan sama cowok. Gege. Kalau misalnya kamu cari cowok yang lebih ganteng lah dari kamu. Mana ada aku sama si Gege? Iya, kalau itu selera kamu, aku mana tahu. Emak-emak pun gak akan berselera tuh sama si Gege. Dia tuh playboy. Udah, gak usah ketawa. Aku lagi marah. Kamu tuh jangan gitu. Kasian si Gege. Gak diakuin juga. Kenapa aku gak bisa serius marah sama dia? Tetap aja lucu dari dulu. Ngomong sendiri lagi. Ya udah. Aku masih ada kerjaan. Ya udah. Lah, itu. Ntar kamu dimarahin sama bos kamu. Mau aku bantu. Kita kemana? Kenapa liatin aku kayak gitu? Enggak apa-apa. Kamu kan dari dulu anaknya bersih banget nih. Kenapa mau bantuin aku? Kan kotor. Karena aku kasihan sama kamu. Kasihan berkat apa modus? Apaan aja. Modus? Modus pengen deketin lagi. Pengen balikan sama mantannya. Bilang aja. Kalau cowok di dunia ini sih satu, aku gak akan mau sama kamu tetap. Yang bener ngomong. Jadi di dunia ini dah. Pengen banget emang gak berubah dari dulu. Kamu tuh juga gak berubah. Kumisnya masih ada. Kumis kamu tuh satu. Ngaca coba. Gak ada, udah aku cukur. Lihat tuh. Kamu tuh emang asli dari dulu gak pernah berubah. Makanya tuh cukur kumis. Gini-gini aku tetap jadi wanita idaman kamu, tau gak sih dulu? Ya dulu. Sekarang mah enggak. Ya udah. Idaman kamu pembantu kan? Ya apaan sih?
Yang penting cewek itu baik, cantik hatinya, bukan tukang selingkuh kayak kamu. Aku tuh gak selingkuh, Dan. Aku gak pernah selingkuh. Sosokan pakai behel lagi sekarang. Kamu detail manis. Kamu detail banget ya sama aku. Ya biarin aja. Lagian kelihatan. Jujur, aku tahu. Sebenarnya kamu kan yang belum bisa move on dari aku. Ya apaan sih? Karena aku banyak perubahan. So iye. Ya udah sana pergi. Ya udah pergi aja. Lagian ngapain kamu di sini? Ya ngapain di sini? Ya aku liburan sama teman-teman aku. Oh. Sama cowok aku. Aku liburan sama cowok aku di sini. Oh. Di sini kan villanya mahal-mahal. Jadi cowok aku itu berani nih ngeluarin uang yang banyak buat nyenengin aku. Punya cowok? Ya iya. Kayak apa sih cowoknya, pengen tahu? Mana ganteng sama aku? Ibaratkan nilai kamu itu satu, itu udah 1000. Oh, nggak bisa dibandingin sama kamu. Kamu mah jauh. Udah. Serius? Ih, serius. Cowok aku lagi ngopi di situ. Kok ekspresinya kayak kelihatan bohong gitu? Kamu gak usah kayak pesulap merah deh. Serius? Kamu tuh gak bisa bohong. Kalau kamu bohong, kumis kamu bergetar tuh. Keselin banget deh, emang. Adel, kamu gak boleh bohong tuh kumis kamu ngomong. Puber-puber. Dasar. Kamu kemana ya? Hati-hati. Ntar nyasar lagi. Gak tahu daerah sini, sosokan jalan-jalan. Awas, jatuh! Lihat-lihat dong. Kalau salting nggak usah kayak gitu juga. Makin cantik aja deh. Serius dia liburan di sini? Apa jangan-jangan liburan di villa aku ya? Sama cowok. Saya sama cowok. Udah punya cowok ternyata dia. Ya iyalah. Kita putus sudah 5 tahun, 6 tahun. Bohong kalau Adil gak punya pacar baru. Palingan juga udah banyak mantannya tuh. Bukan cuma aku. Bisa-bisain sih ketemu sama Adil. Jadi inget lagi kan sama Adil. Dibeliin bang. Sok-sokan liburan keluar kota. Halo. Masih sibuk? Kapan sih ke villa? Oh. Ada pacar kamu di dalam. Ya udah. Iya. Ya habisnya aku buru-buru nih, pengen tahu kayak apa sih ceweknya yang mau dikenalin sama aku. Iya. Kalau aku bisa kerap sama dia langsung sekarang, kan aku bisa pamer sama mantan aku. Iya. Kebetulan mantan aku barusan ada di daerah sini. Katanya sih lagi liburan. Iya. Ya kan bisa buat bahan ini, panas-panasin dia. Ya udah makannya cepet. Oh gak apa-apa nih. Ketemu pacar kamu dulu. Ya udah. Masa cemburu. Ya udah. Oke, aku tunggu. Permisi. Hei, Yusta masuk. Siap. Ferry masih keluar. Kamu udah telepon belum? Udah. Iya, ada kerjaan katanya. Gak tahu meeting di mana. Iya, kerjaan mulu dia. Oh iya, niat kamu kan mau ketemu temen aku ya. Dia keluar. Belum balik. Aku telepon dulu ya.
Oh, masih keluar. Iya. Udah, biarin aja, tunggu di sini. Maaf ya. Maaf. Sebelumnya. Kenapa? Aku bukannya gak mau. Gak mau. Gak mau dikenalin maksudnya sama dia. Kata Ferry kamu mau. Iya, aku cuman menghargai aja. Jadi sebenarnya ada hal lain sama kamu masa. Punya pacar? Bukan, bukan. Enggak. Terus sebenarnya ada masalah. Gini deh, gini. Jadi kita kan udah kenal lama nih. Aku tahu lah. Ya walaupun belum tentu pilihanku sama Ferry baik sih untuk kamu, cuma serius, kayaknya dia tuh cocok deh tipe kamu banget. Kata Ferry, kok bisa sih kamu ngejomblo lama banget? Kenapa? Ya, itu masalahnya. Aku masih belum terlepas dari masalah aku. Gak bisa move on. Iya. Jangan sekarang masih ada yang kayak gituan. Ya, karena dia cinta pertama aku. Jadi susah untuk dilupain. Kok jadi sama kayak Del sih? Jadi aku cuma pengen menghargai aja. Ya untuk sekedar kenal sih nggak apa-apa, temenan aja. Ya udah, aku suruh temanku balik dulu ya. Tunggu. Iya. Yeah. Udah kok. Udah aku suruh pulang, bentar lagi pasti balik. Dia keliling sini. Oh iya. Aku yakin dia baik kok orangnya. Daripada kamu masih mikirin masa lalu kamu. Iya, iya, kita coba kenalan dulu. Untuk kedepannya iya, itu terserah semua kalian sih. Iya. Cuma kan siapa tahu lewat aku dan Ferry kalian bisa benar-benar dekat. Dan kalian aja jodoh. Nih, datang. Kamu sini. Kamu ngapain? Lo. Ngapain dorong-dorong aja sih? Dia tuh udah punya pacar, kamu tuh gak usah deketin temen aku. Siapa yang deketin kamu? Temen kamu? Ya kamu ngapain di dasar sini? Begedel. Ih. Hah? Kamu tuh datang-datang. Kamu siapa? Apaan, aku ya orang. Ini temen aku. Oh. Bentar. Aduh, astaga. Firasat. Vivi, aku jangan pernah mau dideketin sama cowok playboy ini. Apaan sih? Dia tuh suka sama tante-tante, dia terus... Sembarangan banget sih kalau ngomong. Kayak buang sampah aja. Stop! Kasih kesempatan aku ngomong, oke? Okay? Kalian saling kenal. Gak usah dilempar, mahal, Del. Mantan aku. Kamu inget kan? Yang aku ceritain waktu itu? Bidan! Dia tuh Yusta! Apaan Yusta? Dia tuh cuma nyamar biar buat ngelakuin orang. Tapi namanya emang Didan Yusta Mustafa. Jelas banget. Apaan sih Mustafa? Apa? Didan Yusta ada mana, bukan Mustafa? Ya mana aku tahu, aku udah lupa sama kamu. Dih. Oh, jadi udah lupa. Serius? Vi. Dia tuh yang ninggalin aku, Vi. Dia tuh bilangnya mau kerja, mau merantau sukses buat nikahin aku. Tapi tuh dia jadi beli bangunan. Menurut dia ngeselin banget, tau gak sih? Hah? Kuli bangunan? Kuli apaan sih? Dia emang kuli bangunan, tapi ngangkut bata. Mungkin itu karma dari dia karena dia ninggalin aku. Mungkin doa-doa aku emang anak kiai. Jahat banget. Enggak apa-apa jadi tukang bakso lagi lewat. Nah, temen kamu tuh? Iya, temen aku. Bakso, mirip. Udah. Mirip gak? Udah belum, bakso, udah belum. Bentar, gantian ya. Bina aja sekalian, gak apa-apa. Gantian bisa gak sih? Kasih kesempatan dong. Aku bisa, emang dia gak bisa. Udah, stop ya. Bentar, aku nanyanya satu-satu nih, gak usah jawab. Kenapa dia bisa jadi kuli? Kuli apaan? Kuli bangunan lah. Kuli dari mana? Tadi dia ngangkat dari bata. Bukan, ini cowok yang mau aku kenalin. Jadi Ferry sama aku niat kenalin yang punya villa ini. Villa di ujung sana, di depan, dia yang punya. Dan Ferry itu sahabat aku. Ya. Kamu tuh ketipu. Kamu lihat foto profilnya apa dia pakai jas, itu mah editan. Iya. Itu jasnya editan, Vi. Kamu bisa ngambil di Google, diganti kepala dia. Del. Iya, kamu ketipu. Aku nipu kamu.
Adel, aku kenal dia udah lama kali. Kamu kenal di Facebook kan? Dia ini partner bisnis Ferry. Ih, Pergedel. Kamu bilang dia Pergedel kan? Iya, Pergedel. Sama. Malu-maluin aja sih. Udah sering meeting atau gimana? Udah pernah ketemu? Udah. Ini mantan. Jadi masa lalu yang gak bisa kamu lupain dia. Yang kamu bilang masih sayang itu dia dong berarti. Udah ketebak. Aduh. Del, kamu kenapa kayak gitu juga? Padahal kamu juga masih sayang kan? Udah ketebak. Kamu temen aku enggak? Loh kan beneran, masa aku harus nutup-nutupin kalian di depan aku kayak kucing sama tikus. Padahal di belakang kalian satu sama lain masih saling sayang. Kumisnya bergetar. Gak bisa bohong kalau masih sayang. Yaudah, aku tinggal kalian berdua, aku mau telepon Ferry. Pusing mikirin kalian. Gak usah berantem kalau masih sayang, ya udah bilang sayang aja. Repot banget sih, kayak drama-drama aja. Iya, terus kamu mau kemana? Gak mau ngobrol sama dia. Yakin gak mau? Yakin gak mau? Kesempatan itu gak datang dua kali. Siapa tahu emang aku sama Ferry jadi perantara kalian. Gimana sih 6 tahun gak bisa ngelupain Didan? Emang 6 tahun kan? Ini sad boy yang katanya Ferry, ternyata temen aku yang dipikirin. Oh, gengsi digedein. Kok? Kamu sih, gara-gara kamu temen aku marah. Yaudah duduk. Gara-gara kamu juga. Ya udah duduk. Aku mau duduk sama kamu. Mending aku. Ya udah kamu duduk bawah aja. Siapa yang nyuruh kamu duduk atas? Kalau bisa kamu tuh di dinding aja tuh merayap. Jahat banget sih. Tapi kamu yang buat aku jahat sama kamu. Kamu udah cie-ciein orang yang tulus sama kamu dan. Sampai aku bisa sejahat ini sama kamu. Aku pengen ngomong sama kamu. Ya udah kamu ngomong aja. Aku tunggu di atas. Ngapain di atas? Lah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi ini kan kamu di atas. Siapa yang nyuruh kamu di atas? Ya udah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, aku pulang aja. Ya udah yuk. Berapa hari di sini? Kenapa? Berapa hari di sini? Masih nggak tahu emang kenapa? Ya, gak apa-apa, nanya aja. Aku jadi grogi gini ya. Apa karena masa lalu ini belum selesai? Mau kemana? Kamu denger gak? Apa? Kok ada bunyi pintu kebuka? Mana? Kamu jangan aku takutin deh. Katanya ini villa. Aku ya, yang pertama. Cie. Apaan sih? Apaan? Udah gak usah GR deh. Itu karena aku takut aja. Ih, kamu. Aku udah kaget tau. Baik dong. Wow. Emang kamu gak ke atas tadi? Aku belum ke atas karena aku langsung jalan-jalan aja. Kamu ngapain bawa aku kesini? Gak apa-apa, pengen nunjukin aja sama kamu keindahan Kota Malang. Aku sengaja bikin rooftop supaya bisa kerja dengan nyaman sekaligus tempat nyantai. Kamu gak berubah dari dulu? Gak berubah, maksud kamu? Ya dulu waktu masih kita bareng,
Kebiasaan kamu emang nyari tenang di rooftop. Sampai akhirnya kamu punya rooftop sendiri. Ini impian aku dari dulu dah. Tapi sayang banget. Ketika aku berhasil mewujudkan mimpi aku gak bersama kamu lagi. Tapi sekarang kan aku udah ada di sini sama kamu. Kamu mau memperbaiki hubungan kita? Kalau hal itu bisa bikin kita bahagia, kenapa enggak? Jadi serius, tadi apa yang dibilang Vivi? Kalau kamu belum bisa move on dari aku. Vivi tempat curhat aku. Dari dulu. Dia tahu gimana perasaan aku. Makanya itu dia berusaha keras buat jodohin aku sama cowok-cowok. Aku minta maaf. Karena aku waktu itu labil. Aku terlalu overthinking karena LDR sama kamu. Ya papa. Makanya aku nyangka kamu dekat sama Gege. Kenapa harus Gege sih? Tapi serius, kamu mau gak balikan sama aku? Ini impian aku. Aku mau. Kota Malang ini jadi saksi cinta kita berdua. Aku pengen kamu nikah sama aku di sini. Dengan senang hati. Aku gak pengen pacaran lagi. Aku pengen ketemu sama orang tua kamu. Supaya kita bisa menjalani masa depan kita. Aku tunggu kamu di rumah orang tua aku. Oke, aku janji. Itu artinya kamu udah siap jadi ibu dari anak-anak kita nanti. Aku udah siap. Aku juga udah siap jadi imam kamu. Kalian ngapain di sini? Emang dari kapan? Dari tadi. Udah dari tadi, kalian gak sadar. Ada yang bilang, katanya kalau bucin gak mau alay, sayang. Ternyata lebih alay dari kita. Lebih alay dari kita, sampai temennya datang aja gak sadar. Jadi imam. Siapa ya? Siap jadi apa? Ibu dari anak-anak kita. Aduh, udah deh, kalian kayak gak pernah jatuh cinta. Ternyata, kamu mantannya Didan ya? Aku baru tahu. Iya. Sayang, kamu kan kalau di depan aku bilangnya Yusta. Aku tahu sih kalau dia punya mantan. Itu panggilan kecil sih, Yusta. Ya kan? Sayang, pergi aja yuk. Ya udah yuk. Kayaknya ada yang ngiri sama kita. Apaan? Kalian mau jalan-jalan berdua? Ya iyalah. Ini kenapa? Ya udah kalian berdua. Dia udah batalin meeting biar kita bisa double date. Enggak. Kita pengen berdua aja. Ya. Ya udah. Ya udah kita nikmati kita kota Malang. Kita di sini, di hotel sebelah aja. Boleh. Pindah ya? Iya. Astagfirullah. Kalian halalin dulu. Nah, aku per. Kamu jangan salah persepsi. Aku pesan dua kamar lah. Dia satu, aku satu. Namanya setan itu. Harus kakak. Enggak bercanda, enggak lah, di sini aja aku tidur sama Ade. Udah, tidur sama aku aja. Iya, deh. Aku enggak bakal kemana-mana. Aku pulang lagi habis ini. Ya enggak lah. Gila, aku jadi obat nyamuk mereka. Ya gantian dong. Tadi aku. Ya enggak apa-apa, udah. Beli bentar lagi. Kita keluar beli. Apaan? Bentar. Aku sama Ferry atau kalian yang beri? Ya kita aja. Kita pengen muter-muter Malang ya kan, sayang. Kita nikmati kota Malang. Del. Ya. Ada aku loh di sini. Bye-bye. Del. Ada aku ditinggal. Ayo udah. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu.